Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Bulan, tim bulu tangkis sekolah kita kalah lagi nih. Padahal aku dan teman-teman sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan tim bulu tangkis sekolah lain. Aku dan teman-teman jadi kecewa nih. Padahal kita berharap untuk bisa menang dan merebut piala. Doni, menang atau kalah dalam pertandingan itu sudah biasa. Mungkin tahun depan sekolah kita bisa mengalahkan mereka. Wah, sepertinya peluang sekolah kita kecil nih untuk menang. Karena aku melihat permainan mereka luar biasa. Kita jangan patah semangat sebelum bertanding. Kitab Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tim bulu tangkis kita masih bisa berlatih lebih baik lagi. Jangan sampai kesedihan dan kekecewaan menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong untuk berlatih lebih baik lagi. Wah, iya benar Bulan. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu di sisi kita untuk menolong anak-anak-Nya yang minta pertolongan kepada-Nya. Aku jadi ingat cerita firman Tuhan di sekolah minggu tentang perjalanan dua murid Tuhan Yesus yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Karena kesedihan dan kekecewaan yang mereka alami, sehingga menghalangi mata mereka untuk melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang telah menyertai mereka dalam perjalanan. Nah, seperti ini ceritanya. Kisah ini bermula ketika dua orang pengikut Yesus, yaitu Kleopas dan satu lagi tidak disebutkan namanya, berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem. Hari itu adalah hari ketiga setelah Yesus disalibkan, dan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang kejadian yang dialami Yesus. Tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus pun bertanya apa yang mereka sedang bicarakan. Wajah mereka pun langsung murung dan menceritakan bahwa Yesus yang adalah guru bagi mereka dan menjadi harapan untuk membebaskan bangsa mereka, telah dihukum mati disalibkan oleh para imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin. Tadi pagi juga, para perempuan tidak mendapati mayatnya di kuburan. Mereka pun sedih dan telah kehilangan pengharapan, sehingga memutuskan untuk pulang kampung kembali ke Emmaus. Mendengar cerita mereka, Yesus pun menegur mereka dan menjelaskan bahwa penderitaan memang harus dialami Sang Mesias seperti yang dituliskan di kitab para nabi. Sepanjang perjalanan sejauh 7 mil atau 11 kilometer, Yesus pun menceritakan segala hal tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Sesampainya mereka di Emmaus, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi didesak mereka untuk tinggal bersama mereka karena hari sudah mulai gelap. Yesus pun mengiyakan dan tinggal bersama mereka. Ketika mereka hendak makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecahkan roti tersebut dan membagikan kepada mereka. Ketika mereka memakannya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sedang berjalan bersama Yesus, dan selama itu pun hati mereka berkobar-kobar mendengar Yesus yang menceritakan kitab suci kepada mereka. Kita pun mungkin pernah mengalami hal yang serupa dialami oleh Kleopas. Mungkin saja teman Kleopas yang tidak disebutkan namanya ini adalah cerminan diri kita sendiri. Kita pernah mengalami permasalahan hidup yang begitu besar sehingga membuat kita kecewa dan kehilangan harapan, sehingga menutup mata kita untuk mengenal Tuhan. Dalam menghadapi permasalahan, bacalah dan pahamilah firman Tuhan dengan benar, sehingga membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kehendak Tuhan kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika ingin hidup kita ada dalam kehendak Tuhan, maka kita harus selalu mengundang Dia hadir di dalam segala bidang hidup kita, sehingga Yesus membuka mata hati kita yang buta, dan iman kita kembali bangkit dan berkobar-kobar. Berikutnya, kita harus percaya bahwa Yesus selalu hadir di samping kita, walau mungkin kita melupakannya. Seperti Dia hadir berjalan bersama Kleopas, maka percayalah,
Yesus selalu hadir berjalan bersamamu, baik itu di saat suka maupun duka. Berbicaralah kepadanya dan utarakan permasalahanmu. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami kekecewaan dan kesedihan? Misalnya, dapat nilai ulangan yang jelek, pernah dibuli teman sekelas, dan sebagainya. Namun, jangan sampai kekecewaan dan kesedihan itu melupakan Tuhan Yesus yang selalu ada di sisi adik-adik. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa mendengar dan menolong anak-anak-Nya yang minta pertolongan kepada-Nya. Firman Tuhan dalam surat Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada di sisiku. Ajar kami untuk terus bisa percaya dan senantiasa berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.